fik aulawiyat. Maknanya dalam satu perbahasan fiqh ada disebut fik aulawiyat, maknanya dua-dua ni bagus. Mana nak didulukan? Diutamakan. Mana nak diutamakan? Okey. Jadi itu ilmu dan panduannya ada. Maknanya fik aulawiyat ni fik mana nak didulukan. Okey. Sekarang ni kita ada dua. Kita ada sedikit duit, ada untuk masjid pun perlu, ada untuk adik-beradik pun perlu juga. Okey. Jadi mana nak didahulukan? Okey. Kalau daripada pertimbangan kita, kita tengok adik-beradik kita. Okey, dia tak ramai orang tahu, pengeluaran tak tahu, tak ramai orang tahu dia susah. Kita saja yang tahu, adik-beradik kita, mak ayah kita, maknanya orang sekitar kita dia susah. Masjid ni pengeluaran dia banyak. Kita pun suka nak masjid dan sebagainya. Betul. Jadi dia boleh fik aulawiyat, dulukan adik-beradik kita, saudara-saudara kita. Jika ini pertimbangan antara kedua yang kita hanya ada cukup-cukup je untuk bagi salah satu daripada keduanya. Maknanya sebab apa? Adik-beradik, mak ayah, orang tak kenal, belum tentu kita tak bagi pada dia, orang lain boleh bagi, belum tentu. Betul. Tapi masjid ramai yang boleh bagi. Itu kalau tak ada pilihan yang memang duit cukup-cukup, kemudian kita cuma nak pilih ke tempat sepilih antara dua. Itu fiqh aulawiyah. Sebab-sebabnya dulukan adik-beradik, dulukan maknanya orang sekeliling kita yang mungkin dia lebih terdesak. Maknanya ketika itu, mungkin makan ke apa ke dan sebagainya, terutamanya sekarang kan. Dalam keadaan ramai orang susah, tak ada kerja dan sebagainya. Begitu, Allah. Allahu Akbar.